buat tripnya. Oke. Okay. Nah, ini dia dengan Pak siapa? Pak Unan. Agus. Ah. Oke, teman-teman, kita sekarang udah ada di depan Terminal Tegal. Jadi saya itu ini jalan dari terminal Pekalongan ke sini ke masjid. Nah, ini masjidnya. Katanya dia ngetemnya pertama, bukan ngetem sih ya, mungkin nginepnya ya. Nginepnya pertama itu di sini. Nanti dia ke arah sana mangkal di situ. Di luar terminal. Nah, saya nggak tahu dia masuk terminal apa enggak gitu. Tapi masa iya sih nggak masuk terminal? Ini kita cek. Oh, itu dia tuh. Gokil. Ini kita samperin sekarang jam 5:30 pagi. Wow. Nah, ini dia. Ngumpet. Kita tanya dulu drivernya. Untuk ini AC apa non AC? Permisi Pak, ya. Ini ke Tasik Pak? Ya, Tasik. Berangkat jam berapa ya Pak? Jam 6. Jam 6? Ya, kesana ntar parkir di sana. Oh, di depan pangkalan? Ya, ya. Oh, di depan terminal ya? Ya, 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 sebelah baratnya dikit. Oh, gitu. Halo. Ini si Ibu, ini ada nasi apa Bu? Ini apa? Nasi utuh. Nah, ini dia sarapan nasi uduk. Harus cepet nih. Pakai tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Kota Pekalongan. Sekarang di pagi yang cukup dingin ini, saya akan melanjutkan perjalanan naik bus Aladdin dari Pekalongan ke Tasikmalaya. Dan tadi udah sarapan di sana, ada nasi uduk, terus teh manis hangat. Semoga ini energinya cukup ya sampai ke Tasikmalaya. Jadi tadi Aladdinnya mangkalnya di sana, lalu dia keluar, entah masuk terminal atau gimana, dia nanti ngetem lagi di depan terminal Pekalongan, nggak jauh dari sini. Oke, tadi karena saya sarapan dulu, udah izin ke kru-nya, nanti ditunggu di sana. Let's go. Jangan kemana-mana, tetap di saluran ini, Sahbudin Erwin, pergi jauh naik bis. Let's go, kita jalan-jalan. Oke. Ini habis apa, beli gorengan buat kru-nya. Siapa tahu belum sarapan. Jadi bus Aladdin ini bus yang sudah langka ya, hampir punah. Jadi sayang banget kalau nggak kita buat tripnya. Oke. Itu dia udah mangkal. Beneran dia nggak ke dalam ke terminal. Gokil. Hati-hati nyebrang sini, kenceng-kenceng banget. Jalur Pantura. Gokil. Nah, ini dia. Temnya di depan ruko-ruko sini, plaza kecil sini, di depan Batik Pawana. Nah, itu lampu merah. Sebelahnya itu ke dalam kiri ya. Itu terminal Pekalongan. Kita tekin bangku dulu deh. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih.
Bus legend ini, gokil. Coba kalau dengan Pak siapa? Pak Unan. Ikut sampai Tasik ya? Nah ini dia teman-teman, dalamnya dulu tuh Aladdin itu big bus ya, dia itu big bus dan banyak banget merajai Priangan Timur juga kan dulu tuh. Orang mereka kayaknya udah ini deh, udah meredup gitu. Jadi yang sisa-sisanya ini yang beroperasi itu yang kecil-kecilnya. Ini kenalan dulu dengan Aceh apa? Aceh apa? Hah? Dengan Aceh apa? Agus. Agus. Iya, iya. Tinggal di mana? Ciamis. Oh. Berarti sehari cuma ada 2 keberangkatan ya? Kalau pagi satu. Kalau pagi satu. Kalau sore kadang 3, kadang 2. Oh, gitu. Ya, berarti sore lebih banyak sore ya? Iya, ya. Temanya, teman minyaknya yang pagi dari cuma satu. Kalau yang sore mah banyak. Oh, dulu ya. Itu pangkalannya emang di masjid ya? Oh, buat itu nginep supaya supaya aman di sana. Oh, supaya aman ya, ya benar-benar. Iya. Ya kan bisa air, bisa sembahyang, bisa apa. Iya. Tapi enak juga sih di situ. Iya. Nah, ini mah biasanya berangkat sore. Oh. Berangkat dari Tasiknya subuh jam 3 ini. Oke, okay. Kebetulan mobil yang aslinya rusak. Emang berangkatnya subuh dari Tasik. Jam di sini jam 12-an, 12 siang. Tapi udah nggak sampai Semarang lagi ya? Kemarin-kemarin ke Semarang, cuma nyampe itu untuk Mangkang. Oh, Mangkang, iya iya, terminal di baratnya ya? Iya, Mangkang. Yang bus-bus gedenya pada kemana? Yang bus ini mah udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah lama ya? Udah lama. Hanya ini tinggal yang kecil ya. Berarti terakhir yang lain Bandung ya, ya. Bandung Purwokerto. Iya, yang Tasik Solo. Tasik Solo, ada Tasik ya, Solo ya? Ada. Sama ada Tasik Semarang. Bogorsari. Oh, Bogorsari ada. Ada Bandung, Bogorsari. Oh. Masih banyak ternyata ya? Iya, cuma sekarang mobil kecil-kecil.
Ditutup 7 lewat 10 normal. Ini bukan ini ya. Oh, kali normal ya. Ini legend nih, kali comel. Mekaniknya bagus Aladin. Anak muda. Tapi spare part masih ada yang jual ah? Banyak sih. Oh, berdeal banyak, banyak ya? Kalau desa banyak. Iya kalau desa ya. Ya. Emang nggak masuk terminal Pemalang ya? Oh masuk ke sini. Nggak ke dalamnya cuma di sana. Oh. Barangkali ada. Iya. Kalau udah bisa apa lagi mana takdir. Pak.
Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di depan terminal Tegal. Sekarang jam 8:30 pagi. Ini dia. Gokil, ini apa namanya? Ini jarang-jarang loh ada trip begini. Aladdin busnya juga udah mulai nggak ada. Jarang banget. Jadi ini videonya akan sangat panjang dan saya buat 2 part ya. Karena ini momen-momen langka. Sempet tidur sedikit-sedikit, putus-putus tidur karena ngantuk banget. Ngantuk semalam itu nyampe terminal Pekalongan dari Solo naik Eka itu jam 7:30 pagi. Terus saya tidur di terminal, subuh lanjut lagi naik ini, naik Aladdin. Gokil. Panturan nih pak. Ini juga jalur legendaris. Dulu bus-bus akap itu banyak yang lewat sini. Sekarang hanya bus-bus yang khusus jurusan Pantura aja yang lewat sini. Ngapak Raya ya terutama ya. Tegal, Pekalongan, Pemalang, Cirebon lewat sini. Termasuk ini Aladdin juga dia dapat panturannya nanti di Cirebon belok ke selatan. Kita lewat jalur pegunungan nanti. Oke, jangan kemana-mana, tetap di saluran Indonesia. Budin Erwin pergi jauh naik bis.
bergabung persiapan. Terminal Cirebon yang kedabung.